Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, malam hari menjelang sore ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ustadz Zuma dan para mu'alaf yang lain membantah tuduhan miring ya, tuduhan-tuduhan subhat dari Frans Donal ya dan Lamsen Naibahu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Iya. Jadi ada karismat beliau yang mengatakan Ahmad Kainama Aristo Zulkifli M. Abbas telah melakukan kebohongan publik bahwa menuduh Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai Allah. Saya langsung ke Ustaz Zulkifli M. Abbas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita untuk yang pertama kalinya saya bertatap langsung dengan idola saya Subhanallah. Kalau yang Adinda Aristo kan udah terlanjur jadi adik tuh, udah berpuluh tahun beliau itu. Nah, kalau antum ini Subhanallah, Masya Allah. Saya masih ingat kajian yang saya ikutin terakhir, buka Google, kemudian ketik tafsir, kemudian ketik sabda, dan ayat-ayatnya terus baca di situ Jerusalem, Subhanallah, super kali di situ, luar biasa. Jadinya saya catat itu. Jadi kalau ada poin-poin terpenting dari orang-orang besar ya, itu selalu saya simpan di sebuah buku supaya saya mudah untuk menghafalnya. Masya Allah. Nah, kita tutup dulu bukunya dan sampai nanti ilmunya terserap kembali ke orangnya. Jadi gini, saya teringat dengan ungkapan sahabat saya tadi, Masya Allah, yang pantas dan boleh membaca Injil ya kami Islam, yang pantas membahas tentang Yesus kami Islam, yang pantas membahas tentang Abraham, Ishak, Yakub, Taurat, Injil kami Islam. Kenapa demikian? Karena buku panduan kita kami ya datang belakangan meluruskan kitab-kitab yang ada setelah datang sebelum datang Al-Qur'an. Nah, sekarang coba kalau mereka berbicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi dasar pijakannya? Kalau mereka mengatakan ada di dalam ayat-ayat suci kitab mereka, tunjukkan. Kan gitu. Kalau mereka mau menunjukkan, sekaligus ikutkan kami untuk menunjukkan di mana Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam kitab Anda. Supaya kita lihat. Kan begitu poinnya. Kenapa kemudian Al-Quran itu, kita ini sebagai Kristolog, apologet, Islam, wajib hukumnya berbicara mengenai Kristen. Wajib. Kenapa demikian? Apa sebabnya? Karena Al-Quran itu sudah memberikan informasi akurat tentang itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu Isa ibn Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil, ya, abudullah rabbi wa rabbukum. Nah, siapa oknum ini? Kan gitu. Siapa oknum ini? Kalau kita berbicara mengenai nama, maka jelas itu adalah Isa alaihi salam. Isa alaihissalam. Berbicara mengenai Isa alaihissalam berarti nabi yang diutus kepada Bani Israel yang datang lahir tanpa ayah. Nah, Isa lebih dekat kepada bahasa aslinya
bahasa sehari-harinya daripada Yesus. Daripada Yesus. Yesus itu ya kalau kita lari ke bahasa Ibrani, ya kita tahu sendiri artinya apa. Nah, mungkinlah seorang ibu ya menggunakan anak semata wayang yang diterima dari Allah tanpa ayah, kemudian diberikan nama dengan nama penjajah. Kan masa itu tanah Yudea dijajah oleh kekaisaran Romawi yang menggunakan bahasa Yunani, kan gitu. Masa iya orang Indonesia dijajah Belanda, begitu anaknya lahir dikasih nama Belanda? Gak mungkin. Pasti dikasih nama sesuai dengan bahasa ibu mereka. Nah, itulah kemudian kenapa umat Islam itu bercerita tentang Yesus. Jadi kalau ada orang bercerita tentang, ada orang Islam yang bercerita tentang Yesus, bercerita tentang Paulus, bercerita tentang Injil dan semua-semua itu, itu wajar. Karena Al-Quran menceritakan itu. Al-Quran datang untuk meluruskan itu. Nah, inilah kemudian Al-Quran melahirkan orang-orang yang cinta kasih. Kalau cinta kepada saudaranya non-muslim, maka pasti dia akan terjun di dunia apologet. Kenapa? Untuk menyadarkan mereka gitu. Ini loh yang salah. Dan kita sudah tahu kebenaran itu. Kenapa kita masih membiarkan mereka? Kan hari ini kita masih ada, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah tidak ada, kemudian generasi kita dipengaruhi oleh mereka, ini celaka. Karena kenapa saya katakan doktrin dan dogma itu lebih berbahaya daripada sekedar narkoba. Lebih berbahaya. Narkoba nggak seberapa, habis selesai itu taubat kemudian dia tinggalkan, nggak bisa. Tapi kalau mati dalam kekufuran, kekal di neraka. Nah, sedikit saya ingin menyinggung apa yang dibahas oleh sahabat kita tadi ya, narasumber yang begitu wow, itu beliau ini guru saya. Adinda, Adinda Resto, mungkin coba tunjukkan saya di Yohanes, Yohanes 5 nomor 37 coba. Sampai 37 enggak ayatnya tuh? Kalau boleh tahu. Ayat 37. Oh, iya. Lebih mah. Lebih ya, baik. Iya. Mungkin bisa dibacakan Adinda supaya teman-teman kita di luar sana itu tahu. Baik. Saya besarkan dulu. Ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun nah, tidak pernah kamu lihat. Ini kalau kita kaji dengan menggunakan akal, lalu kemudian kita kaitkan dengan apa yang diterangkan oleh pendiri Kristen sendiri, yaitu Paulus di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Di situ diterangkan Allah itu esa. Allah itu esa, kata Paulus. Allah itu esa. Lalu Yesus juga esa. Lalu Sulki Pilemobas juga esa. Ustaz Kainama juga esa. Kalau diterangkan oleh Paulus, Allah itu esa, maka esa pula yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus, maka sudah selesai. Yesus itu bukan Tuhan. Kan begitu. Katanya Allah esa, Yesus juga esa. Berarti masing-masing pribadi ini berdiri sendiri. Masing-masing pribadi ini berdiri sendiri. Lalu bagaimana kemudian ketika huraian demi huraian dijabarkan di dalam Lukas 2 misalnya, Lukas 2 nomor 52. Yesus di situ diceritakan dia semakin besar. Dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian dia menjadi besar dan semakin besar pula bertambah pula hikmat yang diterimanya dari Allah. Berarti kita mau kemanakan Yesus ini? Kita mau bawa kemana beliau ini? Makanya di awal tadi saya sempat sedikit membuka tentang apa yang begitu melihat beliau ini muncul, karena saya tahu dia adalah pakar logika. Begitu beliau muncul, saya katakan ketika Yesus itu adalah pencipta alam semesta, menurut Pak Lamsen, dia maha kuasa, lagi tidak maha kuasa. Dia maha mengetahui, tapi tidak maha mengetahui. Kan jadinya error. Ini. Dokter psikiater larinya ke sana. Nah, ketika dikatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang dikatakan bahwa dia adalah sang firman menjadi manusia. Oke. Kita sepakat di situ. Dalam tanda kutip.
Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Tidak masalah di situ. Itu saya pribadi masih menerima. Arti kata bahwa Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus itu adalah pada mulanya adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu kemudian nusul sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menginginkan Maria hamil lahirkan seorang manusia. Apa yang terjadi? Firman menjadi manusia. Sekiranya yang dilahirkan oleh Maria, mohon maaf, adalah ayam atau kambing, maka firman tidak menjadi manusia. Firman menjadi ayam, firman menjadi kambing. Jadi tidak ada yang salah di situ ketika dikatakan firman menjadi manusia. Yang salah adalah orang-orang yang kemudian menyembah ya kehendak Allah yang telah menjadi ciptaan. Nah, setelah menjadi ciptaan 100%, bagaimana upaya dia kemudian bisa berubah menjadi Tuhan? Ini sudah menjadi manusia nih. Saya tadi hanya adalah pencipta alam semesta. Tapi sudah berubah menjadi manusia 100%. Setelah menjadi manusia 100%, berarti dia sudah tidak punya kekuatan. Dia tidak ada lagi kemahakuasaan. Dia tidak lagi memiliki maha hidup itu sudah hilang semua. Kenapa? Dia sudah berhenti menjadi Tuhan. Sekarang statusnya menjadi manusia. Bagaimana caranya kemudian dia bisa berubah kembali menjadi pencipta? Adakah manusia di atas muka bumi ini yang mampu merubah dirinya menjadi pencipta? Tidak. Yesus, oh tidak. Yesus sudah menjadi manusia 100%. Kecuali dia 99%, masih ada 1% sisi keilahiannya baru. Mungkin 1% sisi keilahiannya itulah yang membuat dia kembali menjadi kodratnya menjadi pencipta. Tetapi apakah itu tidak bertabrakan dengan akal? Apakah hal itu tidak bertabrakan dengan dalil? Dalil demi dalil, Yesaya 43 nomor 10. Ya, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ayo. 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 Bagaimana? Pencipta alam semesta, apakah dia manusia? Apakah dia dilahirkan? Nah, ternyata ditabrak semua dalil-dalil itu. Yesus yang nyata di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 30 lebih itu dikatakan bahwa pada bulan ke-6 malaikat Jibril datang memberitakan, "Kamu akan hamil dan melahirkan seorang anak." Artinya Yesus ini membutuhkan proses jauh lebih hebat Adam, jauh lebih hebat Hawa istri Adam. Tidak memiliki proses, dia begitu tercipta langsung dewasa. Yesus dijanin dulu, di dalam perut dulu, dibentuk dia sedemikian rupa. Begitu sudah terbentuk, dilahirkan menjadi bayi, menjadi orok, dan seterusnya. Sebagaimana yang digambarkan dalam Lukas 2. Artinya bahwa, ditabrak semua konsep ketuhanan yang ada pada ajaran para nabi-nabi di Bani Israel. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelahku, kata Allah. Loh kok tiba-tiba ada Tuhan di abad pertama dibentuk dari manusia? Siapa yang membentuk itu? Orang-orang yang indikasinya jelas, nasihat Yesus kepada murid-muridnya yang asli yang abad pertama. Waspadalah terhadap ahli Taurat. Waspadalah terhadap orang Farisi. Coba. Lalu kemudian, lebih jauh, ya, mungkin sedikit menyegarkan ini gurunda saya ini. Di dalam Kejadian 49, nomor 27. Bagaimana kemudian Yakub ketika memanggil semua anak-anaknya, dinasihatin. Kamu si pulan kelak nanti seperti ini, kamu si pulan kelak nanti seperti ini. Giliran Benyamin yang dipanggil, apa yang dikatakan oleh Yakub? Di nomor 27. Benyamin, aku melihat masa depanmu, keturunanmu itu kelak akan menjadi serigala. Dari suku Benyamin keturunannya akan menjadi serigala. Tengok di dalam Roma 11 nomor 1. Siapa yang mengaku keturunan Benyamin? Coba. Siapa di situ? Akulah dari Israel. Aku juga dari Abraham. Aku dari keturunan Ishak. Aku dari Bani Israel juga. Dari suku Benyamin. Siapa orang ini? Jadi kalau Franz Donald itu mengatakan, saya yang mengatakan Paulus melantik Yesus itu menjadi Tuhan, itu tidak salah. Karena memang beliau yang melantiknya. Coba, melalui ajarannya dia. Nah tuh. Dia dari mana? Keturunan Benyamin, Pak.
kita lengarang-lengarang, ada datanya. Coba kejadian 49 nomor 27 Dinda. Benar enggak itu? Ada korelasinya tuh. Keturunannya Benyamin lah yang kelak menjadi serigala. Nah, Yesus berpesan apa? Waspadalah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang, ya, ngaku sebagai domba pada sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayo. Siapa yang dikatakan serigala buas ini? Jadi itu bukan fitnahan. Ayat nomor 27 coba Dinda. Nomor ini panggilan Yakub terhadap ke-12 anaknya. Nomor 27. Coba. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Coba. Ini dia panggil, dia ramalkan semua anaknya, giliran Benyamin yang dulu di hadapannya dia terangkan seperti ini. Diterangkan seperti ini. Coba bagaimana tipikal daripada Paulus mengajarkan sesuatu yang menurut dia itu adalah benar. Padahal apa? Dia merampas semuanya. Pada siang hari dia rampas semua kebenaran yang ada pada diri manusia yang dibawa. Menjadi orang yang tidak lagi menggunakan akal. Itu jelas itu, tidak bisa diragukan itu. Nah, sehingga ketika pengakuan-pengakuan Yesus di dalam ajarannya dia, dia disebut rabi. Dia disebut guru. Berarti dia memiliki ajaran. Kalau dia memiliki ajaran, berarti dialah yang akan mengajarkan tentang konsep gereja hari ini. Sama yang saya terangkan di tadi sore ya, saya katakan kepada teman-teman kita di forum ZCC. Apa yang saya katakan? Kalau teman-teman Kristen itu menggunakan akal logika, dan kejadian gereja, kejadian yang diceritakan oleh gereja hari ini adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat dahsyat. Bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah raja di atas raja. Maka tentu laksana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang kepada Bani Israel, datang ke Bani Ismail bangsa Arab, semua sahabatnya memiliki keturunan. Keturunannya yang kemudian mengajarkan tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sejazirah Arab sampai hari ini mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kita lihat Yesus datang di tanah Yudea, lahir di sana dia, di Nazaret. Mana ke-12 muridnya yang punya keturunan yang menuhankan Yesus hari ini? Mana kok keturunan dari murid-murid Yesus yang menganggap bahwa Yesus itu raja di atas raja, sehingga kita lihat murid-murid Yesus yang menganggap bahwa Yesus itu raja di atas raja, sehingga kita lihat Yerusalem sekarang menjadi pusat kekristenan. Mana mereka? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Maria? Mana keturunan Thomas? Mana keturunan Andreas? Mana semua keturunan-keturunan itu? Yohanes Pembaptis, Yusuf Arimatea yang menurunkan dari tiang salib, Maria dan juga Nikodemus, mana keturunannya? Kok justru gelombang Kristen itu datangnya dari Eropa, dari Roma? Mana murid-muridnya ini? Itu satu. Kedua, kalau yang diceritakan gereja hari ini adalah kejadian yang sangat luar biasa, saya minta satu saksi deh. Siapa yang menyaksikan mayat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari kubur? Karena ini adalah hal besar. Kenapa saya katakan hal besar? Sosok yang datang ke Bani Israel ditolak oleh Bani Israel, ternyata mengajarkan sesuai dengan konsep gereja hari ini bahwa akulah Hasem, akulah Yotheva-Fe yang inkarnasi menjadi manusia untuk menebus kalian Bani Israel dari dosa waris. Kalau ini betul pernah disuarakan oleh Yesus, maka Pilatus, Herodes, dan semua sekutu-sekutunya itu akan menunggu di pemakaman Yesus, menunggu detik-detik kebenaran dari pernyataan Yesus. Apa yang terjadi? Muridnya kemana? Kemana muridnya? Kalau betul Yesus itu ada memiliki murid-murid terkasih, pasti mereka itu menunggu detik-detik bangkitnya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Di dalam Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 40 apa yang terjadi? Begitu Yesus datang kepada mereka, mereka justru mengira yang datang ini hantu, coy. Hantu. Kok bisa gitu? Katanya Anda mengajarkan ke mereka bahwa Anda akan bangkit pada hari ketiga. Kok
begitu Anda muncul di tengah-tengah mereka, kok justru Anda dikira hantu? Harusnya mereka tuh bertepuk tangan. Puasa 50 hari atau 60 hari. Kenapa? Tuhannya bangkit. Tapi kan tidak ada cerita itu secara histori. Ya ada. Digaungkan dari Eropa cerita-cerita itu. Digaungkan dari sana. Yang terakhir dari saya, sebelum Bang Dewa ya. Terakhir dari saya. Saya ingin taruhan deh sama teman-teman Kristen. Siapapun antum. Kita lihat dan kita telaah lagi. Yesus itu mengajar dan memperlihatkan kehebatan yang sangat luar biasa di tengah-tengah Bani Israel. Bukan di Indonesia, bukan di mana-mana, tapi di Israel. Kedatangannya, endingnya yang paling hebat itu adalah ketika dia mampu membangkitkan orang mati. Betul-betul itu adalah kejadian yang sangat luar biasa yang Yesus lakukan. Kalau satu roti membuat orang lain makan sampai 5.000 itu belum apa-apa. Tapi ini orang mati dibuat hidup. Wow. Nah, saya ingin bertanya gini loh. Apakah semua mujizat, kejadian luar biasa yang terjadi pada Yesus di tengah-tengah Bani Israel yang Yesus praktekkan, yang Yesus buktikan, itu agar Yesus dipercaya sebagai Tuhan atau Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan? Itu aja dulu. Semua mujizatnya yang dia perlihatkan oleh Yesus, itu dia buktikan, dia perlihatkan agar Bani Israel percaya dirinya itu utusan Tuhan, atau Bani Israel percaya kalau dirinya Tuhan. Kita berbicara sekarang orang yang hidup sesama dulu dengan Yesus, memperlihatkan mujizat, merubah ini, merubah air menjadi anggur, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Yesus perlihatkan itu semua agar Bani Israel percaya dia adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia, atau Yesus perlihatkan itu semua agar Bani Israel percaya kalau dia hanya utusan Tuhan layaknya umat Islam? Tunjuk satu orang Kristen yang mampu menjawab ini dengan data. Kalau Yesus datang mengajarkan dirinya, membuktikan dirinya dengan sebanyak itu mujizatnya agar dia dianggap sebagai Tuhan, maka saya katakan, saya satu kecamatan, satu kota Makassar boleh Anda baptis. Tapi dengan data. Nah, kalau datanya ada kemudian, paling-paling Anda larinya ke Lukas. Kisah para Rasul. Surat-surat Paulus. Maka saya katakan, yang mengajarkan, menuhankan manusia yang datang membuktikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan, Paulus dan kru. Bukan Yesus. Seperti itu, Gurunda. Seperti itu, Ustaz. Seperti itu, Akhina. Jadi, ya sederhana sekali. Coba kita lihat bagaimana teman-teman kita yang murtad. Yang paling top di negara kita ini. Taruhlah misalnya seperti Saifuddin Ibrahim. Apa yang menyebabkan mereka murtad? Apakah karena mereka mengkaji Quran? No. Si yang baru-baru di sidang ini, yang sebentar di sidang, apakah karena mereka paham Quran sampai dia murtad? Tidak. Atau mereka memahami gospel sampai mereka murtad? Tidak juga. Lalu apa yang membuat mereka murtad? Tidak lain dan tidak bukan adalah mereka tidak mau tunduk terhadap syariat Islam. Itu aja. Mereka bosan sholat. Mereka capek sholat. Kenapa? Orientasinya adalah dunia. Orientasinya adalah materi. Ini kok sholat terus, umur sudah 50, 60, sholat terus nggak berubah-ubah ini nasib. 5 kali sehari. Dia caci dirinya sendiri, sehingga datanglah janji-janji yang mengenakkan kuping, sehingga mereka menjadi murtad. Padahal, satu lagi, sedikit lagi, padahal, yang mencontohkan dan yang mempraktekkan menyembah Yesus, itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus 5, nomor 2 sampai nomor 6. Yang menyebut Yesus sebagai anak Allah, yang menyebut Allah punya anak, hanya iblis dan kru. Jadi yang menyebut Allah punya anak, iblis, yang mempraktekkan menyembah Yesus juga iblis. Orang itu gila, dirantai, di kuburan dia teriak-teriak. Begitu melihat Yesus, langsung tunduk menyembah. Berarti yang mempraktekkan menyembah Yesus yang adalah utusan Tuhan adalah orang yang kerasukan roh iblis. Jadi hari ini, kalau ada orang yang menyembah kepada Yesus, saya katakan
Anda boleh dirukiah karena Anda kerasukan roh iblis. Demikian sementara. Assalamualaikum. Demikian tadi kaum muslimin ya, di mana Ustadz Zuma memberikan pemaparan dengan jelas dan gamblang sehingga segala sesuatu apa yang kita dapatkan pun jelas ilmu ya, yang di mana dari kedua narasumber ini ya, Ustadz Kai dan juga Ustadz Zuma ini memang orang-orang yang mumpuni di dalam kristologi. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi khairul khalqi jami'an lahu ala mana sibi wal once again, I try.